ini sangat sesuai untuk dimakan bersama nasi panas dan sangat juga sesuai untuk dibuat menu berbuka puasa, okey? Okay, so hari ni saya nak share resepi dengan korang, iaitu resepi ayam masak ungkep Jawa, okay? So, jom ikut saya dan tengok apa bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk buat resepi ni, okay? Jom! Okay korang, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk buat ayam ungkep, okay? Kat sini saya ada kunyit, okay? Dalam 2 batang macam ni kecil saja, 3 ulas bawang putih, 1 inci setengah halia, bawang merah 1 biji setengah, kat sini daun limau, so abaikan colour dia tak apa cantik sebab saya simpan dalam freezer. Kat sini ada 20 batang lada padi, ada 2 batang serai yang akan kita ketuk nanti. Dekat sini saya ada ketumbar, jintan putih, gula, serbuk perasa ataupun ajinomoto dan sedikit garam, okey? Okey. Okey, kat sini ada seekor ayam, okey? Saya dah cincang, dah potong biasa, okey? Terserah kat korang nak potong besar macam mana. Okey, pertama sekali saya akan kisar bawang merah, halia, bawang putih, kunyit, lada padi bersama dengan ketumbar dan jintan putih, okey? Kalau korang ada jintan manis, korang boleh gunakan juga, okey? Jom kita mulakan. Okey korang, mula-mula saya akan panaskan minyak dulu. Bila minyak dah panas, saya akan masukkan serai yang kita dah ketuk ni tadi. Okey. Okey, bila dah wangi, kita akan masukkan bahan yang sudah blender tadi, okey? Tumis dia sampai dia pecah minyak. Okey korang, nampaknya bahan yang kita tumis tadi dah pecah minyak. So sekarang saya masukkan ayam. Saya guna ayam ni, saya tak goreng dulu, okey. Ada setengah orang dia akan goreng dulu ayam ni, tapi saya tak suka. Dia macam tak berapa nak meresap rempah ni nanti. Tapi terserah kat korang, ikut cita rasa korang lah, okey? Pada saya memang tak suka nak buat ayam ungkep ni, saya tak suka nak goreng dulu. So, kita masukkan. Okey, kemudian saya akan gaulkan dulu. Mengenangkan sudut ni bising, so kita akan tukar kepada sudut kayu, okey? Okey, so kita akan gaul dia. Kalau korang tak suka pedas sangat, korang boleh kurangkan pedas. Kalau saya memang suka pedas-pedas. Okey, jadi nampak ayam ni dah putih-putih sikit kan? So saya akan masukkan air. Sedikit sahaja. Saya akan masukkan sedikit gula dalam setengah sudu, garam dalam setengah sudu, masukkan sedikit dulu, kalau kurang nanti baru kita, kita tambah, dan ajinomoto, okey? So kita akan gaul dan kita akan masak sampai kuah ni sedikit kering, okey? Sampai ayam ni masak, okey? Kemudian kita akan letak dalam 5 purut dan kita boleh rasa sama ada dia dah cukup perasa ataupun tidak, okey? Buat ayam ungkep ni sangat mudah dan ada orang dia tak letak pun ketumbar dengan jintan manis ataupun jintan putih tu, okey? Terserah dekat korang, okey? So kita akan biarkan dulu, okey? Thank you.
sementara bumbu dia kering ni, korang kena gaulah sikit-sikit sebab tak nak dia apa ayamnya hangit ataupun hitam kat bawahnya nanti, okey. Nanti makanan korang jadi tak sedap lah kalau dia dah hangit, okey. Okey korang, nampaknya air ni dah berkurangan, ayam-ayam ni, okey. So saya akan tinggalkan kuahnya segini, okey, sebab saya ada budak kecil, anak-anak, dia suka makan berkuah, tak boleh kering sangat. Okey, kalau untuk budak kecil, kalau korang ada anak-anak kecil, korang jangan letak banyak tau, rata macam saya letak tadi, dia sangat-sangat tidak sesuai. So anak saya makan, dia takkan ambil kuah lah sebab dia pedas. Extra pedas. Selalunya buat tak ada besar, tapi ni ada besar tak ada. Malam sampai kedai, walaupun kedai tu sekarang kera je kat depan rumah. Okey, bila dah kering macam ni, garam semua dah cukup, kau dah boleh masukkan daun lima buruk, okey? Bau lima purut, aroma lima purut tu naik, sangat-sangat sedap, okey. Ni korang makan dengan nasi panas, sangat sedap. Korang, ayam ungkep kita dah siap, so saya akan hidangkan, okey. Okey korang, ini ayam ungkep saya dah siap, okey. Ni sangat sesuai untuk dimakan bersama nasi panas. Dan sangat juga sesuai untuk dibuat menu berbuka puasa, okey? Korang, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba dan kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.